Hai kakak-kakak cantik, ketemu lagi dengan Renaras Kloset. Oke kak, seperti biasa ya, aku akan review ada beberapa tas setiap episode. Silakan kakak-kakak kalau kakak suka, di screenshot kemudian chat ke toko bisa di WA melalui nomor 08-17-277 sama pengiriman kami dari Kota Bandung. Oke kita mulai ya kak, yang pertama ini aku punya Lady Dior ya, dari Christian Dior ya, atau Christian Dior. Ya kak ya, nah ini dia bahannya kayak satin gitu kak ya, bahannya kayak satin seperti ini, hardwarenya warna silver ya, di sini sudah CD-CD, kemudian dia lucu banget pakai manik-manik kayak gini ya, tuh lihat, dan maniknya masih bagus ya, tuh masih bagus maniknya, nggak ada yang lepas ya, masih cantik ya, warnanya warna abu, bagian bawahnya masih bagus tuh ya, tuh fabricnya masih okay. Ya, dan ini dia satin super tebal ya. Ini debu-debu manja aja ya kak, debu-debu manja. Ini size-nya di 17, mungil ya kak. Tingginya di 15, kemudian lebarnya sekitar 5 cm aja. Dia bisa kak tenteng, bisa juga di shoulder ya, dia ada apa? Tali panjangnya. Nah, di bagian dalam dia tuh hanya ditutup seperti ini kak. Tuh ya, hanya tutup seperti ini pakai kain. Ya, pakai fabric-nya dia. Nih, seperti ini aja ya. Terus nanti kakak tinggal pakainya kayak gini. Ini cantik banget buat ke pesta ya. Nih, seperti ini. Ya, ini debu-debu manja ada. Bagian bibirnya masih aman karena ini fabric. Jadi kainnya lihat ya kakak, perhatikan masih bagus banget. Ya, hanya kotor-kotor dikit aja ya. Kemudian kita masuk ke bagian dalam. Ya, di dalamnya seperti ini, sama full fabric ya, semuanya full fabric, satu kompartemen utama. Kemudian di bagian belakang itu ada satu pocket berzipper ya, satu pocket berzipper. Zippernya ini sudah lempo. Apa kalau aku pegang sini kayaknya lempo ya, kayaknya udah kasar banget. Ya, kemudian nomor serinya lengkap di bagian dalam. Tuh ada kulit di bagian dalam, nomor seri yaitu kak. Kemudian di sini ada krit kulit, tulisannya Christian Dior Paris, made in-nya Italy. Ini pakai tinta warna silver ya kak. Nomor serinya lengkap, balik zippernya sudah lempo. Kemudian ini lihat ya, tali panjangnya seperti ini. Jadi karena ada talinya, kak bisa shoulder ya. Ini udah tali bawaan dia, bisa shoulder, bisa di adjust juga. Di sininya sudah ada CD-nya ya, logo CD-nya. Cantik ya kak ya. Semuanya masih berfungsi dengan baik. Dan kanvas, apa namanya? Fabricnya masih bagus ya, nggak ada yang robek, nggak ada yang apa ya, yang robek atau bolong tuh nggak ada ya. Cantik ya kak, balik zippernya sudah lempo, nomor serinya sudah jelas, made in-nya made in Italy ya. Lady Dior ya, warnanya warna abu, cantik banget. Aduh ya ampun, ini tas pesta keren banget ya kak. Ini kasih aku ya kak di harga 880.000 ya, 880.000 aja, nggak pakai juta-juta, walaupun aku tahu dia kualitasnya udah oke punya ya. Ini di 880.000 aja. Kemudian next ya kak, aku punya Chanel, ini kulit asli ya, kulit asli Chanel ya kak, warnanya hitam. Ini Chanel 19 ya, Chanel 19. Kita ukur dulu size-nya. Ini size-nya kak di 25, kemudian lebarnya ke belakang di sekitar 8 dan tingginya di sekitar 18 ya. Ini bisa kak tenteng ya, bisa ditenteng manja, bisa juga di shoulder ya, bisa di shoulder karena ada talinya di bagian dalam, aku masukin tuh seperti itu. Ini tuh kak, hardwarenya dia dua warna ya, warna emas dan juga warna nih ya, silver, bukan silver sih, kayak platina gitu ya, dia warnanya seperti itu nih ya, keren banget. Ini kulit asli, kakak bisa lihat nih, lambskin ya, lambskin kulit asli, lihat ya, sudah presisi banget ya, bagian sininya masih aman, kulit-kulit dia kak tuh ya, hardware-nya masih okay ya, untuk ujung-ujung masih aman nih, kulitnya bagus banget kak. Ini bau kulit ya, lambskin, ini bau kambing ya, bau domba ya kak. Bagian belakangnya kak bisa lihat tuh presisi banget ya. Kemudian di bagian sini dalamnya ada satu pocket dengan kancing magnet ya kak. Kita masuk ke bagian dalam, tinggal diputar aja ini kulit. Aduh ya ampun, kulitnya asli ya. Nih udah open box, bagian pinggir-pinggir aman ya, bagian pinggir-pinggir aman. Dalamnya, innernya seperti ini, katun
warnanya merah, cantik banget, merah cabai gini ya kak. Satu kompartemen utama, terus kemudian satu poket dengan zipper ya kak, satu poket dengan zipper. Di sininya Chanel, mana nih, Chanel made in Italy ya, satu poket berzipper, zippernya sudah Chanel, logo Chanel juga di bagian belakangnya. Kemudian di sini ada kripnya di seri 2 ya, di seri 2 holonya lengkap tuh ya, holonya lengkap, ada glitternya. Ya cantik ya, ini made in Italy, udah pakai plat besi ya, Chanel made in Italy, cantik banget. Ini Chanel 19 jarang ada yang sudah presisi seperti ini ya kakak. Nih ukurannya juga cakep ya, ukuran favorit biasanya. Ini kalau ada yang mau kasih aku di harga 940.000 aja ya, 940.000 kulit asli. Ya, oke. Kita next. Berikutnya aku punya ini nih ya, si MCM Munchen ya. Ini yang sudah open bolt ya kakak, jadi kakak kalau nge-scrub ini scrubnya bisa banget kebuka ya, bisa banget dibuka ya. Ini MCM Munchen lengkap dengan nomor seri ya, ini tas shoulder ya, ini tas shoulder bisa ditenteng juga ya, cantik ya. Kulitnya bagus banget kak, kulitnya bagus banget. Ini size-nya di size 25, kemudian tingginya di 18-19, lebarnya di sekitar 9 cm aja. Kulitnya bagus banget tuh ya, dia ada dua macam kulitnya, kulit yang polos seperti ini, yang kulit seperti ini, dan yang bertekstur seperti ini. Ini warna koknak ya kak ya, ini warna koknak namanya. Fetter-fetter masih aman, bagian ujung masih oke, kaki semuanya masih lengkap, handle-nya masih cantik ya, kulit fetternya masih oke. Ini ada kotor sedikit, nanti aku bisa bantu bersihkan ya kak ya, bagian sini. Kemudian bagian sininya sudah MCM ya, jarang ya yang udah MCM untuk kancing magnetnya, ini semua udah MCM. Bagian sini fetter masih aman. Kemudian di bagian dalam ya kak, dalamnya tuh pakai suede gitu kak, suede super tebal. Satu kompartemen utama, satu paket tanpa zipper bagian depan, satu paket dengan zipper di bagian belakang, lengkap dengan kulitnya ya kak ya. Ini zippernya juga masih aman ya, tadi kan zippernya sudah MCM. Dan di dalamnya lengkap dengan tag putihnya ya kak, dari Made in Korea, dan nomor seri panjangnya ada di dalam kulit ya. Ini cantik banget ya MCM-nya kak ya, model seperti ini jarang ada ya. Dia warna koknak cantik ya, warna signature-nya MCM ya. Kalau ada yang mau ini kasih aku di harga 770.000 aja, 770.000 ya, cantik. Kemudian berikutnya aku punya yang mantap kak, aku punya yang mantap lagi ya, yang banyak dicari orang. Ini ukurannya besar ya, ini Saint Laurent Niki ya, Saint Laurent ya Niki ya. Ini kulitnya bagus super duper ya, ini juga size-nya size besar. Kalau ada yang mau dan mencari, ini pedas ya kak, ini pedas karena kakak lihat sendiri nanti ya kualitasnya. Ini kak, size-nya di 30, kemudian tinggi ke atasnya di sekitar 24,5-25, lebarnya di sekitar 9. Kalau biasanya cuma sampai segininya ya kak, ini mah gede banget tuh. Lihat, gede banget. Ini tangan aku. Ya, ini ukuran gede untuk Niki. Kulitnya super duper bagus, lihat tuh. Aduh, ya ampun, ini tuh beda banget kayak kulitnya ya. Tuh. Beda kulitnya, jahitannya bagus. Ini dilapis kulit ya, dilapis kulit. Di sini sudah Saint Laurent, di sini juga sudah Saint Laurent ya, semua sisi sudah Saint Laurent, Saint Laurent. Belakangnya lihat udah cakep banget ya, sudah apa, sudah rapi. Kemudian bagian sininya dia udah pakai kancing magnet ya kak, pakai kancing magnet tuh. Oke, kemudian di bagian pinggir-pinggir sini ya kak, udah sama seperti dia ya, dia ya. Nih, cantik banget ya, bagian pinggir-pinggir aman kak, kulitnya ini mulus banget ya. Ininya udah gepeng-gepeng ya, hardware masih kinclong, bagus banget, nggak ada korosi sama sekali ya. Ini di bagian sini Saint Laurent entinya, lihat udah bergabung, udah kawin ya kak. Bagian sini juga sama ya, Saint Laurent. Fetter masih aman, kulit cantik banget, hardware keren, bersih ya kak ya. Kita masuk ke bagian dalam. Di sini sudah Saint Laurent Paris ya kak ya, tuh. Kemudian di sini ada satu poket tanpa zipper ya, kulitnya lemes banget kak, ini nggak mau isi ya, kulitnya lemes banget, selemes ini
Nih, selemes ini, lemes banget dan ini gede. Wah, keren banget kayak ini. Ya, nih. Ya, ini udah pedes, yang cari seng loreng pedes. Ya, boleh merapat. Ya, satu kompartemen utama di depan ada satu poket tanpa zipper dengan kulit, ya. Kemudian di bagian belakang ada satu poket dengan zipper. Ya, ini juga ada kritnya. Pak Saint Laurent Paris, made in-nya made in Italy. Ya, made in Italy, jelas banget ya. Ini tuh di emboss kemudian dikasih tinta, cuman tinta yang di sini sama tinta yang di sini hampir habis, ya. Di sini yang Saint Laurent-nya masih bagus banget dan lihat NT-nya udah bagus ya Kak NT-nya. Nih, NT-nya sudah bagus. Dan nih lihat, huruf R-nya dia agak beda ya. R yang di atas dia harusnya memang membulat seperti ini, dan R yang di bawah ini kan yang di Paris itu dia agak tegak, dan itu sudah seperti ini ya, seperti itu, sudah seperti ini, seperti itu. Ininya sudah Saint Laurent Paris ya, sudah Saint Laurent Paris. Kemudian ini juga sudah dolar ya Kak, nomor serinya cantik banget ada di bagian dalamnya. Ini seri yang PMR made in Italy, aduh cantik banget Kak. Ini mah ready nih mah ya, ready yang mau pedes-pedesan nih silahkan ya. Nih Saint Laurent Paris NT-nya udah bergabung Kak, ini kulitnya beda banget Kak. Kalau Kakak memang kolektor ya Kak ya, silahkan, cantik banget ini udah. Tuh, Saint Laurent ini NT-nya juga bergabung ya. Ini tarikannya sudah kulit, cantik banget. Ini mohon maaf, harganya sesuai dengan kualitas ya Kakak ya. Harga sesuai dengan kualitas. Kalau ada yang mau, ini kasih aku di harga 2.300. Ya, di 2.300 kulitnya keren banget ya. Ini udah oke, semuanya lengkap. Balik zipper, Kakak mau apa? Semuanya identitas sudah lengkap ya di 2.300. Ya, Kak ya. Keren, yang gede lagi. Oke. Aku punya dua Kak, tapi yang satu masih aku simpan ya. Yang satu lebih keren lagi. Tapi ini udah keren banget sih, ini aku jarang dapet yang kayak gini. Ya Kak, berikutnya aku punya nih ya. Ini tas ketek shoulder bag aja ya. Ini Gucci Jacky namanya ya. Gucci Jacky ya. Ini ukurannya, ini size-nya tuh Kak di size 28, kemudian dia tingginya di 18, lebarnya di 18 di 3,5 sampai 4 cm ya. Tuh kulitnya seperti itu. Dia kanvas ya, nggak ada yang masuk angin. Ini pakai webbing, keren banget. Ini bawaannya Gucci ya. Hardware-nya warna emas tapi sudah agak turun warna, jadi sudah keperak-perakan ya, nggak ada korosi sama sekali. Bagian pinggirnya seperti ini. Mulus banget Kak ya, bagian belakang seperti ini. Ini dia simple ya. Semua ujung per ujungan tuh Kak, semua perujungan dia sudah double stitching. Ya, tuh seperti ini. Sama dengan ini. Jahitannya Kakak boleh lihat. Cantik banget deh. Ya, nih. Ya, handle-nya hanya seperti ini. Bisa di-adjust tapi nggak. Tipis-tipis lah ya, adjust tipis-tipis. Kemudian ini kalau kita buka, ya kita tinggal buka seperti ini. Ya, terbukalah dia. Satu kompartemen utama, dalamnya itu pakai kayak kulit balik ya Kak. Ini bukan suede biasa, ini kayak kulit balik. Tuh, yang bukan suede biasa. Satu poket tanpa zipper di bagian depan, satu poket dengan zipper di bagian belakang. Kepala zippernya sudah Gucci. Ya, kepala zippernya sudah Gucci, tarikannya sudah kulit. Di sini Gucci made in Italy, nomor serinya lengkap, ada 12 angka. Ya Kak, innernya masih bagus, bersih ya Kak ya. Tuh, innernya. Oh ya, begini ya. Pemakaian sedikit. Nih, sedikit aja. Ya, selebihnya aman, nggak ada yang robek, nggak ada yang aneh-aneh lah ya, menyakitkan gitu, nggak ada ya. Ini lucu banget ya, Gucci Jacky jarang ada ya Kak, dia shoulder bag aja seperti ini, simple banget ya Kak. Kalau ada yang mau, kasih aku di harga Rp740.000 aja. Ya, di Rp740.000. Oke, itu aja ya Kak ya, aku sudah review, ada 5 tas kalau nggak salah ya. 5 tas. Kalau Kakak ada yang suka, langsung aja di screenshot kemudian chat toko, bisa di WA melalui nomor 08 17 kali 277. Semua pengiriman kami dari Kota Bandung. Oh ya, untuk video yang aku upload di hari Jumat dan seterusnya sampai hari Jumat dan sampai hari Selasa, aku akan kirim barangnya di hari Rabu ya Kak ya, mohon izin ya, karena aku mau liburan dulu ya. Jadi video tetap ada ya.
Masih bisa pesan, tapi untuk pengiriman mulai dari hari Jumat ya, mulai untuk video hari Jumat sampai dengan hari Selasa aku akan kirim di hari Rabu depan ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak, sampai jumpa lagi di video berikutnya ya, bye bye.